Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyhari. Keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyhari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyhari. Keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyhari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menyebut, DPR RI menghargai keputusan yang diambil DKPP atas kasus asusila yang menjerat Hasyim Asyhari. Menurutnya, keputusan tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga etik pemilu tersebut. Agung menyayangkan, perilaku pribadi pucuk pimpinan KPU tidak mempertimbangkan marwah dan martabat lembaga hingga tersandung kasus asusila yang menggegerkan publik. Tentunya, apapun keputusan DKPP ini sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kami menghargai apapun keputusan yang sudah dijatuhkan. Dan pada bagian lain juga kami menyayangkan ya, mestinya hal-hal yang terkait dengan tugas tanggung jawab, pucuk pimpinan, komisioner, tentunya harus tetap menjunjung tinggi, menjaga marwah KPU. Gitu. Dalam rapat pleno KPU Kamis lalu, anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Afifuddin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU menggantikan Hasyim Asyhari sampai keputusan selanjutnya. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dari 8 pabrik PT Coca-Cola Euro Pacific Partners, penggunaan PLTS atap baru dilakukan oleh pabrik Bekasi 1. Komisi 7 DPR RI mendorong agar semua pabrik PT Coca-Cola turut memasang PLTS atap di seluruh rooftop pabriknya. Dari 8 pabrik PT Coca-Cola Euro Pacific Partners, penggunaan PLTS atap baru dilakukan oleh pabrik Bekasi 1. Komisi 7 DPR RI mendorong agar PT Coca-Cola turut memasang PLTS atap di seluruh rooftop pabriknya. Penggunaan PLTS atap di pabrik Bekasi 1 berhasil mengurangi emisi karbon hingga 8,9 juta kilogram per tahun dan efisiensi energi hingga 30%. Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto, memastikan DPR RI akan memberi berbagai dukungan sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga legislatif agar pemasangan PLTS atap di 7 pabrik lainnya dapat dilakukan. Yang mereka butuhkan misalnya apa? Pengembangan energinya, dia akan pasang semuanya rooftopnya dengan tenaga surya misalnya, dan dia akan menekankan dengan energi baru, energi terbarukan, yang energi bersih. Nah, ini yang kita support. Sementara itu, petinggi PT Coca-Cola mengeluhkan rumitnya pengurusan izin pemasangan PLTS atap yang memakan waktu hingga 1,5 tahun. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah mempermudah regulasi pemasangan PLTS atap agar atensi industri tidak tersita karena masalah regulasi. Nah, ini PR bagi pemerintah, khususnya pemerintah yang akan datang. Kalau ingin menerapkan satu aturan, itu juga dibutuhkan waktu. Karena ini kan dunia-dunia industri ini kan berkejaran untuk memberikan profit, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga diminta memberikan kontribusi terhadap NDC, National Determined Carbon. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, produk green semen dari PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG sejauh ini telah menghasilkan penurunan emisi karbon sampai dengan 38% per ton semen daripada semen konvensional lainnya. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR.
COVID-19. Sini ditambang konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Semen Indonesia Persero TBK untuk meningkatkan unique selling point dari green semen agar dapat dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke negara-negara ASEAN. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Semen Indonesia Persero TBK meningkatkan unique selling point dari green semen agar dapat dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke negara-negara ASEAN. Produk green semen dari PT Semen Indonesia Persero TBK atau SIG sejauh ini telah menghasilkan penurunan emisi karbon sampai dengan 38% per ton semen daripada semen konvensional lainnya. Melihat potensi green semen ini, anggota Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mengusulkan agar green semen tidak hanya mengandalkan standar pengujian SNI, tetapi juga melakukan pengujian ASTM dan ISO yang dapat memenuhi kriteria-kriteria kepuasan pelanggan akan kualitas dan keamanan dari produk semen ramah lingkungan. Makanya saya bilang harus punya namanya ASTM, punya ICO, jangan hanya sekedar SNI. Kalaupun punya itu harus dimanfaatkan. Karena apa? Itu bisa menjual produknya ke pasar Amerika maupun ke negara-negara maju gitu ya. Karena dalam Indonesia aja dari produksi 120 juta ton per tahun, hanya terserap 67 juta ton per tahun gitu ya, oleh masyarakat gitu. Jadi ini kan harus apa? Dari 120 ini harus diberikan ke luar negeri. Saya melihat Vietnam dan Thailand itu produksinya sudah puluhan juta ton dan terserap gitu loh. Nah, Indonesia kenapa tidak terserap gitu. Jadi saya mengharapkan juga jangan sampai tiba-tiba nih sekarang IKN berjalan, besok sudah tidak berjalan, terusnya semennya makin drop juga. Nah, jangan seperti itu. Dari Balikpapan, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pengembangan ekonomi Yogyakarta telah mengalami peningkatan yang terjadi karena kinerja industri perbankan dinilai baik dalam penyaluran kredit terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Yogyakarta. Pengembangan ekonomi Yogyakarta telah mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena kinerja industri perbankan dinilai baik dalam penyaluran kredit terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Yogyakarta. Anggota Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro mengatakan, pemberian kredit kepada pelaku UMKM harus menjadi prioritas demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membuat regulasi yang mendukung pertumbuhan kredit UMKM. Regulasi tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya memperkuat sektor keuangan di daerah. Dalam hal regulasi, itu bisa mengatur besaran kredit dan suku bunganya. Cuma kita berharap kepada OJK memang regulasi terhadap UMKM, pemberian kredit kepada UMKM itu harus diperjelas dengan regulasi OJK. Nah, oleh sebab itu menurut saya, kita memberikan masukan kepada OJK tadi, satu, harus ada regulasi yang jelas tentang suku bunga. Yang kedua, dan itu harus diikuti oleh seluruh Bank Himbara dan BPD. Bagi yang melanggar bisa ditindak, karena OJK punya regulasi itu. Data OJK mencatat, penyaluran kredit bagi UMKM di Provinsi Yogyakarta pada Mei 2024
adalah sebesar 28,6 triliun atau mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang hanya sebesar 27,2 triliun rupiah. Tren positif ini perlu dipertahankan agar pertumbuhan ekonomi Yogyakarta semakin meningkat dan membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Dari Yogyakarta, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan proyek strategis nasional yakni Pelabuhan Newport Makassar yang ditargetkan selesai tahun 2037. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Wai menilai Newport Makassar perlu memiliki inovasi dari sisi infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan logistik. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan proyek strategis nasional Pelabuhan Newport Makassar yang ditargetkan selesai tahun 2037. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menilai Newport Makassar perlu memiliki inovasi dari sisi infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan logistik. Pelabuhan Newport Makassar diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk memaksimalkan peran Newport Makassar, Ridwan Bae menekankan pentingnya penguatan konektivitas jalur distribusi logistik yang menghubungkan pelabuhan dengan daerah lainnya melalui angkutan transportasi darat. Diperlukan inovasi-inovasi baru. Yang pertama adalah mesti ada konektivitas dengan seperti transportasi darat supaya logistik kita itu diangkut lebih banyak di laut dibanding di darat gitu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sugit Susiantomo berpendapat area pelabuhan seharusnya mudah dijangkau oleh angkutan logistik termasuk kereta api. Menurutnya, pembangunan konektivitas pelabuhan dengan angkutan kereta api dapat mengurangi biaya distribusi logistik. Kalau bisa, pelabuhan-pelabuhan nasional itu terhubung dengan angkutan logistik, gampang dicapai oleh kereta api. Karena kita berharap ke depan itu tidak ada lagi odol, over dimension, overload. Dan itu mestinya teorinya, biayanya lebih murah daripada dia jalan-jalan di jalan raya. Yang menghancurkan jalan itu kan truk-truk odol itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut Marut Subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bye.
Baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini hanyalah puncak gunung es atau sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut Marut Subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Sejak tahun 2021, Indofarma terus mencatatkan rugi. Puncaknya, pada 2023, kerugian perusahaan tembus 600 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatannya anjlok hingga 54% menjadi 524 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga tidak mampu membayar gaji karyawannya sejak Maret 2024 dan telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selain pinjol, BPK mengungkap transaksi fiktif IGM atas transaksi bisnis unit Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dengan indikasi kerugian hingga 157 miliar rupiah. Anak usaha Indofarma ini juga menempatkan deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara senilai 35 miliar rupiah. Perusahaan yang bertugas mendistribusikan produk-produk Indofarma ini juga menggadaikan deposito pada Bank Oke dengan kerugian mencapai 38 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga disebut melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan yang merugikan perusahaan hingga belasan miliar rupiah. Selanjutnya, BPK membeberkan indikasi fraud karena adanya temuan kegiatan usaha masker dan set alat tes PCR tanpa perencanaan yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Dengan begitu, total kerugian diperkirakan mencapai 437 miliar rupiah. Sebelumnya, Komisi 6 DPR telah mengingatkan Indofarma untuk mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah melandai dalam pengambilan keputusan pembelian masker, PCR kit, dan alat lainnya. Namun, Indofarma bersikeras membelanjakan uang perusahaan untuk masker dan PCR kit yang akhirnya mandek dan kadaluarsa. Karenanya, pinjol dan gagal bayar gaji karyawan hanya puncak gunung es. DPR mendesak pemerintah dan aparat hukum mengungkap tuntas kasus ini melalui investigasi menyeluruh. Ini juga saya kira harus didetailkan. Ini ada faktor kesengajaan atau enggak? Karena Komisi 6 sebelumnya sudah mengingatkan. Ini COVID mungkin mau segera berakhir. Kenapa mau belanja, merencanakan belanja segitu besarnya? Nah, permasalahannya itu belanja sekian besarnya itu kan di dalamnya ada sesuatunya atau enggak gitu kan? Ada motivasi-motivasi tertentu atau enggak, ini bukan rahasia lagi. Tentu sekali lagi dibuktikan, ini bisa jadi bukan kesalahan manajemen, kesalahan perencanaan, tapi di dalamnya ada unsur fraud, kesengajaan untuk mengambil keuntungan-keuntungan dari proses belanja itu. Kepada DPR RI, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan, praktik kotor ini dilakukan oleh 5 orang oknum Indofarma yang sudah mundur dari jabatannya. Namun, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk memproses hukum seluruh oknum yang terlibat karena pelaku bukan telah merugikan perusahaan saja, melainkan juga merugikan negara. Karena ini telah terindikasi kuat ya, bukan hanya terindikasi kuat, sudah temuan BPK dan sudah di dalam proses hukum. Mereka katanya sudah berhenti dari Indofarma. Jangan cuman berhenti, dicekal, ditangkep. Enak aja cuman mundur dari perusahaan, begitu perusahaan plat merah dia pakai buat pinjol. Kalau menurut saya, nggak tahu penegak hukum dan publik mungkin punya perspektif lain. Tetapi tidak bisa orang yang sudah melakukan kerugian ratusan miliar ya, ini yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Dan berdampak pada kemungkinan bisa jadi pailit, udah ada, PKPU-nya udah ada, udah keluar surat PKPU-nya.
Nah kalau pilot bagaimana? Masa kita hanya menanggung beban yang disebabkan oleh hanya segelintir orang, tadi kayak geng gitu katanya. Dan ganti rugi itu jangan setiap ada kerugian di BUMN penyertaan modal negara dari APBN, nggak bisa sita seluruh asetnya dari pinjol itu. Kalau analisis kami sementara selalu ada kaitannya dengan judi online, dengan TPPU, bahkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Itu seperti lingkaran setan. Nah, lingkaran setan ini kalau setannya nggak dipotongnya terus melingkar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Alfat, ya. Tentu kita sama-sama sepakat ya kalau Pulau Dewata Bali sangat identik dengan budaya dan juga tradisinya. Sepakat dong Elisa, apalagi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan Bali ini pasti tidak ada habisnya. Karena ya. Memang unik sekali ya. Nah, di balik keunikannya ini terdapat salah satu kesenian Bali yang sudah lama menjadi magnet bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pasti penasaran ya, pemirsa juga penasaran nih kira-kira apa nih yang akan kita bahas. Nah, salah satunya pemirsa ada terkait dengan eksotisme tari kecak. Tapi jangan kemana-mana, kami akan bahas sesaat lagi, tetaplah di TVR Hal 9. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, tadi kita sudah sedikit spill ya terkait dengan apa yang akan kita bahas, yaitu tarian tari kecak nih pemirsa. Dari Bali merupakan tarian sakral yang biasanya hanya bisa dipentaskan di dalam pura. Namun seiring berjalannya waktu, kini tari kecak ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan sudah dikenal luas oleh dunia. Nah tentunya bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan juga merasakan langsung nih atmosfer magis dari tarian tradisional ini, Anda dapat mengunjungi beberapa tempat terbaik di Bali. Karena masing-masing tempat tentunya memiliki keunikannya tersendiri. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan mengenai eksotisme tari kecak pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Kecak adalah satu dari banyak budaya Bali yang telah dikenal hingga ke mancanegara. Berkali-kali ke Bali, menyaksikan kembali tari kecak tak mengenal kata bosan. Tarian unik yang hanya diiringi suara cak-cak-cak dan tanpa musik ini kini bisa kita nikmati di Pantai Melasti. Tapi ngomongin tari kecak, pemirsa udah tahu belum? Apa sih sebenarnya makna dan fakta menarik dari tari kecak? Tari kecak terinspirasi dari tari sakral Sanghyang yang menampilkan komunikasi spiritual masyarakat dengan dewa atau leluhur. Tahun 1930-an mulailah disisipkan epos Ramayana dan muncullah tari kecak. Singkatnya, kisah Ramayana menceritakan kisah cinta antara seorang raja bernama Sang Ramadewa yang berusaha menyelamatkan permaisurinya Dewi Sita yang diculik oleh raja raksasa jahat bernama Rahwana. Dalam proses menyelamatkan permaisuri, Sang Rama ditemani oleh adiknya bernama Laksmana
dan dibantu oleh Kerakuti Hanoman. Nah, salah satu adegan dari kisah Ramayana yang ditampilkan pada Tari Kecak kali ini adalah Titi Situbanda, yaitu adegan pembangunan jembatan dengan bebatuan besar oleh Sang Hanoman dan pasukan kera untuk menyelamatkan Dewi Sita dari Raja Raksasa Jahat. Jadi ketika kita menonton Tari Kecak, kita bukan hanya menikmati tariannya saja pemirsa, tapi juga ada adegan kisah rakyat yang diceritakan di dalamnya. Sebelum memulai pertunjukan, biasanya penonton akan diberikan selebaran berisikan gambaran cerita yang akan ditampilkan. Jadi kita tetap bisa memahami dan menikmati Tari Kecak. Fakta menarik lainnya nih dari Tari Kecak. Pemirsa menyadari nggak sih kalau penari di dalam Tari Kecak itu seluruhnya adalah laki-laki. Umumnya berjumlah 50 hingga 100 orang pria bertelanjang dada, duduk melingkar dan menyanyikan suara cak secara berulang-ulang sambil mengangkat tangan. Wah, keren banget ya atur nafasnya. Gak berhenti mengeluarkan suara cak-cak-cak. Nah, yang menarik lagi nih pemirsa, penonton yang hadir sering dilibatkan dalam pertunjukan Tari Kecak. Hanoman yang usil seringkali menghampiri penonton dan bertingkah lucu. Kayak yang satu ini nih. Selain itu, penampilan Tari Kecak umumnya digelar di sore hari menuju matahari terbenam. Momen peralihan terang ke gelap ditambah properti api dari Tari Kecak menambah nilai eksotisme dari Tari Kecak. Belum lagi kostum dari para pemeran kisah Ramayana yang unik dan menarik membuat penonton semakin terkagum dengan keseluruhan performa Tari Kecak. Sangat seru sekali. Ini dihadiri kurang lebih hampir 1000 orang yang telah hadir yang tadi di sini. Sangat luar biasa, begitu ramainya dan begitu serunya lah. Dan mereka sangat bergembira, sangat terkesan dengan acara yang telah disajikan. Memang gak ada habisnya untuk terpikat dengan budaya Indonesia, termasuk Tari Kecak Bali. Kalau pemirsa berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk menikmati tari tradisional ini ya. Dipastikan setelah menonton, semua akan turut berdecak kagum. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 9 Juli 2024. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, pemirsa, DPR RI mengadakan rapat paripurna dengan beberapa agenda yaitu pembicaraan tingkat 2 atas rancangan Undang-Undang KSDAHE, pembicaraan tingkat 2 26 rancangan Undang-Undang Kabupaten atau Kota, dan juga pendapat fraksi terhadap 27 rancangan undang-undang kabupaten atau kota inisiatif komisi, dan masih banyak lagi. Juga di pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Banggar DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI guna membahas laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan, pembahasan laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Dan tentunya pemirsa, Anda dapat terus menyaksikan program terkait dengan DPR RI lainnya. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Saya Elisa Purba juga, rekan saya. Shalfat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.